Majlis Presiden Pakatan Harapan telah mengadakan mesyuarat pertama pasca pembentukan Kerajaan Perpaduan, dan mesyuarat hari ini lebih fokus kepada beberapa kiranya housekeeping, kerana ini mesyuarat pertama ya, sejak berakhir JPRU ke-15 lebih bersifat membincangkan termasuk apakah reformasi yang dan penambahbaikan yang akan dibawa terutama menjelang sidang parlimen yang akan datang. Jadi antara yang dibincangkan dan sedang dalam pertimbangan sebagai contoh adalah sesi Prime Minister's Question Time. Yang sebelum ni adalah Minister's Question Time ataupun sesi jawab lisan menteri, tapi akan dikhususkan sesi jawab lisan Perdana Menteri, yang mana salah satu hari akan dikhususkan satu tempoh masa yang tertentu untuk dibawa soalan-soalan khusus untuk dijawab oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Beberapa perkara termasuk isu jawatankuasa pilihan khas yang sebelum ni ada dibentuk dalam parlimen-parlimen sebelum ni, terutama Parlimen ke-14 juga ada dibincangkan, dan oleh kerana pada waktu ini kita belum mengadakan sebarang perbincangan dengan pihak pembangkang, parti-parti pembangkang mengenai perkara tersebut, maka Majlis Presiden menentukan beberapa dasar. Kalau dahulu yang kita bincangkan sebagai contoh adalah pengerusi jawatankuasa kira-kira wang negara ataupun Public Accounts Committee, itu adalah dari pihak pembangkang, dan itu rata-rata bersetuju untuk diteruskan. Masa yang sama ada beberapa perkara seperti komposisi yang seharusnya seimbang dengan jumlah anggota Dewan Rakyat, ahli Dewan Rakyat yang ada di setiap pihak, itu pun juga sedang dipertimbang. Apapun, kita tunggu sehingga ada perbincangan dengan pihak pembangkang tentang antara lain perkara-perkara ini. Wendy, tentang PAC tadi, mungkin sudah ada nama bakal pengerusi ke? Belum, sebab ikut prosesnya jawatankuasa pemilih Dewan akan mengadakan mesyuarat, dan di situ jawatankuasa itulah yang akan menamakan ahli yang akan menduduki mana-mana satu jawatankuasa pilihan yang lain. Jadi pada waktu ini tidak. Tapi yang pastinya pembangkang juga. Itu adalah dasar yang kita putus. Dan dari segi semak imbang, dia membuahkan hasil yang positif. Waima sewaktu Pakatan Harapan mentadbir pun, kita lihat bila pengerusi jawatankuasa kira-kira wang negara itu adalah dari pihak pembangkang, ia memberi fokus kepada proses semak imbang, urus tadbir dan tata kelola. Dan saya percaya banyak daripada kes-kes yang mungkin sebelum ini kita tak pasti sama ada akan siasatan-siasatan itu akan diteruskan ataupun tidak, terpulang kepada jawatankuasa-jawatankuasa itu. Saya percaya because jawatankuasa pilihan khas bagi Parlimen ke-14 terbubar pada ketika terbubarnya Parlimen, tapi sekiranya ada apa-apa yang berkait dengan siasatan-siasatan sebelum ini, ya, contohnya mana-mana isu transaksi land swap dan sebagainya, ataupun mana-mana yang sedang disiasat dulu, terpulang pada jawatankuasa yang baru nanti untuk membuat siasatan mereka sendiri.